Persib sudah ajukan si Jalak Harupat jadi home base di sisa laga Liga 1 2023-2024. Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan mengalami penutupan sementara karena akan mengalami renovasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Stadion GBLA termasuk dalam daftar stadion di Indonesia yang akan direnovasi oleh Kementerian PUPR karena mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Rencana renovasi Stadion GBLA membuat Persib kemungkinan harus mencari tempat lain untuk menggelar sisa pertandingan kandang dalam kompetisi Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Stadion Si Jalak Harupat menjadi pilihan Persib untuk melaksanakan sisa pertandingan kandang di Liga 1 2023 hingga 2024. Pihak Persib telah mengajukan izin untuk menggunakan Stadion Si Jalak Harupat seperti yang diakui oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Kawaludin. Kemarin kami menerima surat dari Persib untuk menggunakan Si Jalak Harupat. Prinsipnya kami menyambut gembira, ujar Kawaludin pada Sabtu 6 Januari 2024. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Bandung memberikan syarat agar Persib dapat menggunakan Si Jalak Harupat sebagai markasnya dalam sisa laga musim ini. Salah satu syarat tersebut adalah penyelenggaraan harus sesuai dengan standar FIFA. Si Jalak Harupat ini dipola sesuai standar FIFA, katanya. Dia menjelaskan bahwa saat ini Stadion Si Jalak Harupat tidak lagi menggunakan pagar pembatas antar penonton di area tribun, serta tidak ada pagar sekeliling yang memisahkan tribun dengan area lapangan. Kabar Bobotoh. Ini sosok legenda Persib yang hadiri Hat Maung Bandung di Festival War Persib. Berikut adalah jadwal Persib Bandung. Tidak hanya untuk pertandingan di Liga 1, tetapi juga untuk perayaan ulang tahun Maung Bandung. Para pemain Persib Bandung mendapatkan liburan panjang di tengah berlangsungnya putaran kedua Liga 1 2023/2024. Salah satu agenda yang menarik adalah Festival #WarPersib. Persib Bandung akan mengalami jeda yang cukup lama sebelum kompetisi kembali bergulir pada Februari 2024. Lalu, apa saja yang akan dilakukan Persib Bandung pada bulan Januari 2024? Gelandang Persib Bandung, Rachmat Irianto, akan menjadi bintang tamu dalam acara Meet and Greet Festival War Persib di Atrium Mall Pascal 23, Kota Bandung pada Minggu, 7 Januari 2024. Bersama dengan legenda Persib era 90-an, Yudi Guntara, keduanya akan saling menyapa dan berdiskusi santai dengan Bobotoh sepanjang acara. Sebelumnya, Meet and Greet ini merupakan bagian dari rangkaian pameran foto War Persib yang telah berlangsung sejak 1 hingga 7 Januari 2024. Adi Pratama, Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, menjelaskan bahwa selain Meet and Greet dan pameran foto, acara puncak War Persib ini akan melibatkan sejumlah narasumber yang kompeten dan kredibel di bidang fotografi. Kepada seluruh Bobotoh yang ingin melihat pameran foto atau jersey Persib dari masa ke masa, bisa datang ke Atrium Mall Pascal 23. Di sini, nantinya akan ada meet and greet dengan pemain dan mantan pemain. Akan ada diskusi dengan pewarta dan diskusi baju dengan komunitas jersey Persib Collector, ujarnya pada Sabtu 6 Januari 2024. Masa depan Ramadhan Sananta di Persis Solo akhirnya terjawab. Striker Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, dengan tegas menegaskan komitmennya untuk tetap bersama Persis Solo, meskipun muncul rumor tentang kemungkinan kepindahannya. Sebagai salah satu bintang Timnas Indonesia U-Strip 23 yang meraih medali emas di SEA Games 2023, Ramadhan Sananta sebelumnya dikabarkan menjadi target oleh tim asal Makedonia Utara, Football Club Tikas Kafadarci. Ramadhan Sananta menyampaikan alasan di balik keputusannya untuk tetap setia bersama Persis Solo, yaitu suasana kekeluargaan yang terbangun di dalam tim yang dikenal sebagai Laskar Sambernyawa. Selama ini, saya sangat bahagia bermain untuk Persis Solo. Kekeluargaan di sini benar-benar terjaga, ungkap Ramadhan Sananta dalam wawancaranya di saluran YouTube resmi Persis Solo. Kami sedang menghadapi tantangan berat saat ini, tapi dalam situasi seperti ini, kami saling mendukung satu sama lain, tambah pemain yang sebelumnya membela Persikabo 1973 dan PSM Makassar. Selain itu, Ramadhan Sananta juga menyatakan bahwa ia sangat menikmati atmosfer kota Solo, terutama dengan keberagaman makanan khas yang memanjakan lidah dan perutnya. Saya benar-benar nyaman tinggal di kota Solo,
terutama dengan beragam kuliner yang ada di sini. Dan satu hal lagi, kehadiran sahabat saya, Rian Miziar, membuat saya merasa betah di sini. Semoga Rian Miziar selalu sehat, sambungnya. Dari 18 pertandingan yang sudah dimainkan bersama Persis Solo hingga pekan ke-23 Liga 1 2023 hingga 2024, Ramadhan Sananta telah mencetak 7 gol.